Mu memang bergaduh dengan kakak mu berebut aku? Betul. Senyum dulu baru belanja. Comel je lah. Apa comel juga aku tanya sini. Comel ni. Mungkin aku akan sebahagi itu juga dengan masa nampak kau. Cerita. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I Lokman Musa. Soal lelaki yang pernah difitnah handsome. Tak buat. Korang tahu kan apa yang saya nak buat hari ni kan? Memandangkan saya boleh Rina punya adik, Hazrina punya adik iaitu Aisyah. Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cik. Gitulah. So apa yang nak buat hari ni? Hari ni Lokman nak ajak Aisyah pergi CWE ataupun Mamak. Saya tak tahu lagi mana kedai buka sebab sekarang ni sudah malam. Lokman nak pergi ajak dia pergi sana dan Lokman belanja. Lepas tu kita bercakap-cakap untuk sesi pengenalan diri. Ini sesi pengenalan. Saya tak tahu dia lagi Aisyah macam mana. Sebab saya tak bercakap lagi dengan dia. Saya kan seorang yang introvert. So selepas dipekan dengan Aisyah dalam kotak Alif, saya harap korang boleh terima, korang boleh support, boleh tolong saya dan tolong Aisyah sekali. So tanpa membuang masa, jom kita pergi dekat Aisyah. Kita ajak dia pergi jalan-jalan menggunakan kaki. Macam biasa, macam partner sebelum ni pun saya jalan kaki. So partner yang sekarang pun kita jalan kaki. So apa tunggu lagi? Let's go. Okay guys, sekarang kita bersama dengan partner saya yang senyuman dia. Senyum sekali. Allah, senyum comelnya lah. Senyummu dan ketawa buatku tergoda. So, Aisyah. Ya, saya. Aisyah, hari ni Lokman nak bawa Aisyah pergi ke suatu tempat. Okay, jom. Tanyalah tempat apa? Mana kau apa, mana? Aisyah, Lokman nak bawa Aisyah pergi kedai makan, bukan tempat yang sweet. Okey. Lepas tu Aisyah pilih je apa yang Aisyah nak. Si suka orang belanja. Tak cakap pun belanja. Dia tu pilih je. Pilih je bayar sendiri. dah. Lama belanja lah. Senyum dulu baru belanja. Mungkinkah kau kan menyedari yang ku cinta. Macam tak mentah je. So, kita orang nak berjalan dulu. Okay guys, sekarang saya tak tahu lagi nak berjalan ke mana. Saya rasa berjalan ke tempat macam biasa. Kamu tahu tempat aku biasa mana? Tahu. Apa? 7-Eleven. Nampak dia memang stok saya daripada awal eh. Haa. Kamu memang bergaduh dengan kakak, kamu berebut aku? Betul. Biasa, aku tahu dah sebelum tu. Sebab tu, Alif tak usah adik-beradik masuk sekali sebab takut berebut aku. Faham tak? So, Aisyah. Yes, ya. Apa perasaanmu apabila dapat masuk toilet sementara? Saya rasa terkejut. Sebab? Sebab saya tak expect pun dua-dua dapat. Dua-dua dapat tau. Bijak rezeki ya tau. Rezeki sebab kami cantik. Dah awak seorang je cantik. Terima kasih. Yeah, boy. So guys, saya nak berjalan dulu dengan Aisyah sampai sana. Kita suruhlah dia pilih apa-apa untuk dia. Lepas tu kita balik ke office ataupun kita duduk kat sana terus. Sampai sahur. Kita tak tahu. Jangan sampai sahur. Sampai kita kahwin lah. Go. Okay guys, sekarang ni kita berada dalam CWE. So, aku rasa... Tapi saya tengah diet lah, Lokman. Ha? Tengah diet? Macam mana? Makanan ni tak menggemukkan lah. Mana tahu? Aku tahulah. Sebab dulu aku jaga orang-orang yang... Betul! Tapi mu okey. Mu comel. Slim molek. Ya ke? Comel lah. Geram saya. So, okey. Mu ambil dulu air untuk mu. Okey. Ambil air. Saya suka kopi. Awak suka kopi? Oh. Aku suka mu. Dah. Ting. So, ambil lah. Awak mana mu nak? Ambil cepat. Sebelum cuma aku kata. Cuma mahal. Ambil je, tak apa. Mahal-mahal air. Yelah, anjalah. Saya terharu. Lokman, boleh ke? Ha? Air je lah. Kau belanja aku air je. Ambil aku air tak ambil makanan. Tak nak makan. Kena ambil juga. Comelnya muda lelit. Kita pilih air. Nescafe ice cappuccino. Apa dah comel juga? Aku tengok sini. Comel pun ni. Mestilah. Tak nak mantap guys. Mantap. So, ambil makanan ikutlah ambil gapo. Okey. Hot dog tak? Hot dog? Tak ada lampu Lokman. Ha? Lampu. Dok. Macam ni ke maksud kau? Nak tahu tak bapa tak ada lampu? Apa? Sebab cahaya dia dekat aku. Pandailah. Pandailah pandai aku ni. Terima kasih. Kau nak kek? Ikut lah. Ambil mana-mana mu nak. Sandwich lah. Sandwich? Ya. Kau suka yang mana? Kita boleh kongsi.
Saya suka yang ni. Cepat. Okey, okay, kita duduk. Aku okay. Nak, saya nak yang mana? Ikut lah, ambil lah. Pilihanmu, pilihan aku. Kan kau tak fikir lah. Dah, dah. Aku tak fikir nak pilih apa sebab pilihan aku adalah mu. Okay, nak kita ambil chicken slice and cheese sandwich. Ambil soy lah kau? Soy je. Kenyang lah makan tu. Tu, ambil ni kek-kek manis-manis ni. Ni dah manis lagi. Hah? Ni dah manis. Dah manis. Tapi ni manis lagi. Okay, so mau pergi lah. Mau pergi lah dulu. Ni aku pergi bayar. Right boyfriend, right. Macam salah. Oh, wow. Macam salah. Salah. Dah biasa aku datang pagi sini. Betul tak? Betul tak? Pagi sini, malam sini. Bah, aku tak gaji pagi malam. Betul. Apa eh? So guys, kita orang nak bayar dulu. Tak tahu kita orang nak duduk kat sini. Tepat sebab kalau duduk sini ni tempat aku dengan Pia. Comelnya. Cuma Pia duduk sini. Dengan aku. Kita duduk sini. Oh. Kita duduk sini ya? Okey. Ha. Sini ni korang. Ha? Sama nak korang. Second pula korang. Ha, tak apa. Bayar dulu. Okay guys, sekarang saya sudah beli dah. Kita duduk sini betah? Nak duduk sini ke? Duduk sini dulu. Tapi ini kenangan lama mu. Kenangan lama mu? Masa hadapanmu di situ? Bukan di sini? Di sini. Ya, baguslah partner aku ni memahami lah. Tak macam partner-partner sebelum ni. Macam partner sebelum ni, korang menawan yang ni. Masya Allah. So, kita duduk dulu. Kita buka makan dan kita borak apa yang makan. So, kita borak apa yang perlu. Let's go. Okay guys, tempat yang sama tapi orang yang berbeza. Tempat lain. Nah, aku bukakan untukmu. Buka sendiri. Kentek. Ya, aku tak beli air aku. Pergi beli. Tak apa, ajak lagi lah. Aisyah. And nama diberi, Siti Aisyah. Oh, nama Siti. Saya boleh panggil. Sabar. Okay, ini adalah first content Lokman dengan Aisyah. So Aisyah, aku nak tanya mu dah. Sebab ni kan sesi pengenalan, so kita kena main bertanya-tanya lah. Okay, apa perasaanmu apabila dapat mesej daripada AI team yang mu terpilih untuk masuk ke sini? Kejadian ni macam ni. Hari tu telefon aku rosak. So aku bagi, waktu dapat mesej tu, AI tu dia bagi senarai apa yang kita perlu isi. Lepas tu dia suruh isi nombor telefon. Kalau telefon aku rosak, so nombor telefon aku pun tak berfungsi. Macam tu. So bagi nombor telefon makcik aku. Lepas tu, so macam susah lah kan sebab macam aku kerja. So bila check telefon dia, aku buka aku punya TikTok, tengok DM, nampak Abang Alif punya tu, DM. So aku macam, fake account mana ni? Sebab aku kan tak terpilih dalam dalam Alif Irfan punya content tu kan. Entahlah aku terpilih. Yang mana? Yang korang kena pilih tu, yang Safwan pilih Rina. Yang kena pilih TikTok. Siapa kena yang korang nak? Oh, yang pilih-pilih TikTok tu. Kamu tidak terpilih ke? Ya. Tahu tak kamu tidak terpilih? Kenapa? Sebab aku tak datang hari tu. Yui, kau tak datang hari tu kan? Sebab aku memang M dah semua. Dengan Aisyah. Ketipu, tak lalu FIP mu pun. Tak lalu FIP mu pun. Lalu. Muka cantik macam ni takkan? Tak lalu. Belasing tu? Belasing? Bungak. Sebab apa? Kamu boleh pilih aku. Ni jujur lah, jujur. Ni betul-betul jujur. Ni, kamu mula-mula masuk, mungkin mula jaga hati. Mungkin mu pilih partner. Tak ada. Sebab apa mu pilih aku? Jujur. Okay, first and foremost. Oh, bijak juga mana aku. Aku pilih mu. Sebenarnya aku tak kenal pun. Mula-mula. Lepas tu, lalu FIP, mu buat konten dengan masa lampau mu. Tak payah sebut nama siapa dia? Dekat Tamarin Square. Yang mu 24 jam flirting tu. Tak pun boleh minat aku. Pas aku tengoklah konten tu kan. Asal aku macam aku ketawa daripada buka sampai habis konten tu. Sakit perut aku ni. Lepas tu aku macam, kalau aku terpilih, macam aku rasa aku nak partner dengan dia sebab macam mungkin aku akan sebahagi itu juga dengan masa lampau kau. Cerita. Tapi sebelum apa-apa, aku kena bagi amaran lah kamu. Berapa? Jangan terfall in love dengan aku. Faham. Kau pun jangan terfall in love dengan aku Eh, aku boleh. Kenapa sih? Kenapa pula? Sebab kalau terfall in love, tak apalah. Eh, mana boleh kita kena tahu sebab kan korang? Kena tahu sebab. Kenapa aku tak boleh? Mu boleh? Sebab kenapa tak boleh? Mu dah taken? Bukan. Sebab kenapa aku bagi warning takut mu... Ni yang tanya aku bagi.
dapat umum telefon elok aku. Bahaya lah. Sebab mu pilih aku sebagai partner konten. Nah, takut tiba-tiba jadi partner hidup mana tahu. Apa yang bahaya? Apa yang bahaya dengan itu? Bahayalah. Takkan takkan itu bahagia, bukan bahaya. Bahagia untuk aku, bahaya untukmu. Oh, yeah. Sebab nanti mu akan jadi pergaduhan dengan kakakmu. Kan sebelum ni berubuk dah aku. Make sense. So, dia dah bahagia. Ha? Dia dah bahagia. Bahagia. So, kita boleh bahagia dua lah. Buat saja tu dalam kenyamanan, rasa bahagia. Tapi tak tahu, sekarang ni tak ada apa-apa lagi. Sebab kita orang berkenal. Apa yang mu nak tahu pasal aku? Nak tahu pasal aku? Cuma aku nak ayat satu benda. Oh, mu ayat dalam konten Alif tu. Okay, kenapa? Dan seterusnya, saya suka vibe Luqman. Dia kelakar bagi saya. Saya seorang yang cuba tak jadi kelakar, tapi selalunya lawak saya tak kelakar. Jadi saya perlukan seorang yang macam dia untuk Mu tak lawak. Aku ni bukan seorang pelawak. Sebab kadang-kadang aku catch benda tu. Aku so biasa. Mungkin sebab kau overconfident kot. Seorang, faham tak? Overconfident. Kadang-kadang orang macam pandai buat lawak, tapi bila tak confident, lawak tu tak sampai. So aku minta maaf dulu sebelum apa-apa. Sorry kalau gak panggil lagi expectation mu bila bersama dengan aku. Tapi expectation biarlah. So apa yang nak tahu pasal aku? Okay, waktu aku masuk, aku keluar lift tu, apa first impression kau terhadap aku? First impression? Belum-belum untuk lift aku macam okay. Aku okay lah. Sebab ramai lagi lah macam okay. Puk mu duduk, mu duduk. Mu ambil mic, mu catch up. Macam ni, uish. Muka ayu. Soro. Saya. Wajah. Tapi tak apalah. Comel. Okay, waktu aku pilih kau tu, reaksi kau tu betul-betul kau terkejut ke? Aku terkejut lah sebab okay, ni hok betul-betul lah. Memang aku confident tu memang aku confident. Cuma kalau ikut betul-betul, aku antara top down. Yang bawah list, bawah sekali. Kehandsoman. Bottom. Bottom list. Aku bawah sekali. So aku terkejut lah. Faham tak? Kau terkejut sebab aku cakap kau handsome ke? Lebih kurang macam tu lah cita-citanya. Menarik. Macam mana kau yakin aku boleh membangun sama-sama dengan kau? Macam mana aku boleh pilih mu lah? Tak boleh menanya. Maksudnya kau tak ragu-ragu tentang aku? Okay, sebab gini. Aku style macam ni. Kalau orang tu pilih aku, aku pilih dia. Aku macam aku faham perasaan kena reject. Faham tak? Maksudnya contoh kalau aku duduk tempat tailor baru, aku pilih dia ni. Bila dia ni tak pilih aku balik, sakit. Aku rasa sakit. So aku tak usah benda tu, aku pilih kamu. Sebab soal lagi, sebab apa aku pilih kamu, kita senyum. Aku jujur, aku bukan syair je maksud. Mu adalah perempuan yang aku jumpa yang Ni bukan nak sweet-sweet eh. Ni betul lah, perempuan yang aku jumpa yang senyuman dia manis. Manis. Faham tak? Dia duduk blushing. Apa pandangan anda tentang perspektif kawan saya mengatakan anda buaya? Ingat tak konten semalam yang true or true? Dari mana Wah cakap, tahu ke sejarah pasal aku? Ya. Aku rasa aku tak buaya pun dulu. Oh, sekarang? Tak. Bukan. Dia saya ayat aku buaya. Dulu memang aku tak tahu apa saya panggil aku buaya. Dulu memang aku menggatal. Cuma sekarang aku lebih kepada tidak menggatal. Tapi dia orang masih cop aku ni menggatal. Padahal aku tidak menggatal pun dengan siapa-siapa sekarang. Faham tak? Okey. Kalau kawan-kawan mengatakan aku buaya, sampai bila aku nak jadi buaya? Betul tak? Aku dah ada partner kot. Betul tak? Kelah agak yen. Supaya dengan buaya lah. Itu buaya adalah kisah silam aku. Sekarang aku akan jadi bu juga buah hati kamu. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau. Pendek lah duduk dengan dia ni. Ni lah aku suka. Dia macam rasa macam mimpi aku duduk sebelah Luqman. Dia macam mimpi jadi kenyataan duduk sebelah Luqman. Macam aku tengok dia dengan kenangan lama dia. Masa tengok aku dekat posisi tu pula sekarang lah macam tu. Okay. Apabila dapat dipartnerkan dengan aku, apa perasaan ni? Sebab mu tak tahu lagi.
siapa dia? Perasaan aku macam yes. Wow. Aku macam dapat jumpa. Selalunya kadang-kadang kan macam kita merancang, Allah yang menentukan kan. So macam bila aku cadang aku nak kau, aku bila aku cakap aku dah lama fikir, memang betul-betul aku dah lama fikir. Daripada aku buat konten tu, aku start fikir aku nak partner dengan siapa. Maksudnya confident yang aku akan terpilih tu adalah macam tu. Tu berbalah dengan kakak aku tu, aku cakap, wah, kita macam siapa sih? Saya betul-betul balah buat aku. Betul-betul. Biasa guys. Nanti pelajar saya kan. Nak lekan lalas minit tu bergaduh juga. Apa-apa. Kita... Macam mana? Kau rasa... Kita teruskan menghadap ke depan. Okay. So... Aisyah. Ya. Yeah. Alih-alih mu tahu pasal Dota Kuok. Aku nak mengasah skill yang lama aku pendam. Okay. Aku nak bagi ayat manis kat bukan pekat lain. Okay. Kalau mu boleh bagi, Rik. Aisyah tahu tak? Yang Lokman ni sebenarnya seorang lelaki. Tahu kan? Tahu. Tapi ya, memang Lokman seorang lelaki. Tapi Aisyah perlu tahu, ketika Aisyah dengan kawan-kawan Aisyah baru masuk, baru keluar daripada lift, mata Lokman hanya tertumpu kepada Aisyah. Sebab dalam banyak-banyak perempuan kat sana, Siti Aisyah yang paling bercahaya. Okay, aku nak bagi ayat. Sudah lah. Okay, aku suka jenis kopi. Aku suka kopi pahit tau. Kopi pahit? Macam latte tanpa gula, tanpa susu macam kan? Tapi ada satu kopi manis aku paling suka. Apa? Kopi nangkan diri kau denganku. Semenjak kau hadir dalam hidupku, tiada lagi. Not bad pasangan aku ni. Tapi ya, yang aku tak expect sekali ya. Yang aku tak expect eh. Tadi aku baru, tadi aku buat konten kamu eh. Biasa kalau aku nak bagi pick up line ke apa, orang tak ketahu. Ni mu seorang yang boleh expect. Macam contoh aku cakap, yang ni tak manis. Yang manisnya kan, mu boleh ayak. Yang manisnya aku jadi macam terkejut eh. Aku jadi blushing. Biasa aku memblushing kau orang kan. Ni aku blushing sendiri. Energi kita sama. Sebab apa? Sebab kita ditakdirkan bersama. Kau yang ilhamkan bahagia. Oh, gini rupa-rupanya kena bagi ayat manis. So, mu nak tanya aku apa lagi? Oh, aku sok mu nak tanya mu. Okay, apakah ciri-ciri wanita idaman anda? Ciri-ciri? Ya, yeah. Physically, lepas physical baru personality. Ciri-ciri ya? Yes. Ciri-ciri... Cantik. Okay. Pandai bercakap. Okay. Entah, aku tak boleh fikir ciri-ciri wanita idaman aku. Sebab apa? Sebab aku wanita idaman. Okay. Okay, personality. Personality, mu kot. Supaya dengan mu biji. Sebab aku, kan dia kan ada pemilihan-pemilihan lagi. Macam kita main game-game tak. Bila aku tengok mu, aku rasa macam, walaupun ada mu time mu pick up line tu hamba, aku jadi macam, kau tak rasa hamba? Aku tak rasa hamba. Bila dengan bawa moyak gitu kat aku, jadi dia macam wow, lama aku tak rasa lagu ni. Oh, faham tak? Aku pembawa seri lah hidup mu, macam tu. Aku pembawa seri. Pembawa seri? Bukan, kau seri aku seri kau. Kecam mana? Pembawa seri, okey lah, boleh lah. Kalau kira pembawa seri, kena bagi ayat lain lah. Tak? Cari. Eh, tak, okey? Okey. Comel tak? Comel. Sorry guys, ni konten pertama jadi kuat sikit. Sikit. So korang, kalau korang... Saya tak rasa kuat. Tak rasa ya? Tak rasa. Dah habis ke soalan kita? Dah. So okay. Korang, kalau korang nak suruh kita orang buat konten apa, korang komen kat bawah. Jangan saja. Banyak sekali. Komen. Bagi tahu apa kita orang nak buat. Sebab kita orang macam ketandusan idea sedikit kita. Atau lebih kurang, bukan ketandusan, kita nak tengok apa yang diorang nak. Nak, betul. Kita tak nak buat bijak sendiri. Kita nak awak up. Hingga aku rasa indah. Kita nak dengar apa pendapat peminat kita orang Syahman ni. InsyaAllah. Kita Syahman ke Syahman? Syahman. Sebab mu nama? Aisyah. Okay, aku nak mu bagi aku. Okay, mu nak tanya aku dua ke satu soalan? Dua boleh ke? Dua soalan. Aku akan menjawab dengan cepat sebab kita orang dah lewat dan ni sebenarnya untuk kita orang balik. Okay. Apakah
ketakutan terbesar Luqman dan cara Luqman atasi ketakutan tu? Secara general, apa-apa je. Ketinggian ke, kegelapan ke, kehilangan seorang yang kau sayang ke? Takut hantu lah. Takut hantu? Hantu apa specifically? Kalau aku takut pocong. Ya, aku semua jenis hantu aku takut. Takut eh. Yang paling takut, yang paling takut. Hantu kepala saja. Sebab aku kan, aku jujur aku tak pernah lagi jumpa hantu. So, tapi aku ada lah kena kacau. Macam mana aku mengatasi kekacauan itu? Oh, kekacauan itu. Aku akan menjerit. Aku akan macam bila aku, macam aku bunyi benda tu, bunyi benda tu kan. Aku akan macam bila aku duduk dalam selimut aku macam aku nak tidur eh. Aku, ni aku nak cerita. Aku tidur aku buka. Aku nak nak apa bodoh. Nah itulah cara. Aku kena lepaskan lah macam lepaskan tu. Yang mana adalah hati. Dia macam kena fikir. Sebab dia time tu dia kacau aku tidur. Okay. Oh, pernah lah. Pernah kena kacau. Tapi tak pernah nampak ah. Tak pernah nampak. Okey. Pernah kacau tu. Aku buka. Nak nak apa bodoh. Ah, macam gitu. Tapi bila aku luah ke benda tu aku jadi tak takut lah. Oh, macam tu eh? Ya, mari. Dia pun takut dengan kau eh. Ha? Dia terus diam. Betul. macam aku takut kamu. Kenapa? Aku takut kamu hilang daripada aku. Oh, jangan risau tak hilang. Kalau nanti mu tubit dah kat sini eh, habis 3 minggu eh. Mu janganlah lupa aku. Mula jangan lupa aku macam aku, ni. Nanti mu digandingkan aku, lagi dengan orang lain. Nah, aku akan terus teks mu. Oh. So, soalan last sebelum kita nak endkan konten ni. Okay, aku nak tanya mu. Okay. Single katakan. Ha ha ha. Dah, tanya jawab. Baru nak jawab. Single katakan, bisik aku. Woo. So, begitulah. So, ada harapan lah. Ada chance lah aku. Okay. Aku nak tanya mu. Adakah dalam diri aku, hok, bukan dalam YouTube, dari hok muduk tengok sok mu aku luar konten ataupun dalam konten apa, ada tak ciri-ciri? Dia bukan nak suruh aku mu pilih aku. Maksud aku ciri-ciri yang aku laki idaman, ada. Dan apakah benda tu? Ada ke tak ada? Aku suka ciri pertama kat kau adalah confident. Aku suka lelaki confident. Aku tak suka lelaki insecure sebab aku nanti kita macam nak kena pujuk dia sampai kita berada dalam vibe yang negatif juga. Faham tak? So aku suka lelaki confident. Okay. Tapi berbanding suka lagi banyak perkara negatif lagi kau. Gapo. Oya. Gapo. Pertama, apa yang benda yang kamu tak suka aku? Ha? Banyak sangat cara. Banyak mencarut. Saya sangat tak suka perkara tersebut. Guys, saya banyak mencarut, tapi saya akan tanya satu soalan dekat dia. Okey. Aisyah. Ya. Yeah. Sepanjang kita berkenalan. Okey. Saya pernah tak mencarut dekat awak? Tadi dia cakap sial. Sial. Macam mana ayat dia? Aisyah. Sial Aisyah, kenapa kau pilih aku? Itu marah. Itu macam sial Aisyah. Tapi ada nama aku kat situ. Okey, sayanglah Aisyah. Macam tu. Okey, tu aku mencarut satu ah. Satu lagi? Mencarut. Mencarut satu yang dapat tangkap. Mencarut yang paling jelas ketara. Orang kata mu tak puasa. Aku macam mana ni? Siapa yang cakap tak puasa? Engkau cakap tak puasa. Tak puasa mesti bersebab. Tapi bila ada bukti aku tak puasa? Tak tahu ke cakap? Aku cakap saja je. Buat apa eh? Buat apa mu cakap? Saja, saya puasa. Konten lah. Itu je. Apalah, mu tanya aku last soalan. Apakah love language anda? Love language maksudnya? Love language tu contohnya macam act of service ke, pemberian hadiah ke, kata-kata manis ke, macam tu. Maksudnya, love language kau kepada orang dan love language yang kau nak terima. Faham tak? Kalau kau sayang orang tu, kau buat apa? Dan kalau kau nak disayangi, kau nak dia buat apa? Mana tahu, ramai pemain yang kau kat luar. Boleh dia tahu cara nak ngorak kau. Okey, dia kira lebih kepada perempuan idaman lah macam tu? Perbuatan. Oh, perbuatan lah. Contohnya, kalau kau suka dengan seorang perempuan ni, kau rasa kau akan buat apa untuk bagi dia notice yang kau suka dia? Okey, aku bagi perempuan tu notice lah. Aku tak suka dapat hadiah daripada girlfriend, perempuan. Kau nak perempuan tu buat apa? Aku nak perempuan tu jangan bagi barang kat aku. Jangan bagi barang. Okay. Dia macam gini. Okey. Mesti ada macam sebelum-sebelum ni mesti ada macam
sorry tak dapat bagi hadiah sebab hari jadi ke contoh hari jadi aku, sorry tak dapat bagi hadiah apa semua. Aku tak nak perkataan sorry tu sebab aku tak suka macam dia rasa sebersalah macam tu. Macam dia rasa sebersalah. So aku macam hadiah tak penting. Macam cukup maksudnya, cukup mu bagi spend time ke? Kau suka dia ada dekat sisi kau macam tu. Ha, macam itulah. Aku pun tak tahu aku apa yang aku nak sebenarnya. Daripada dulu ni bukan nak bagi tahu aku ni yang baik, soalan yang baik. Okey. Aku macam ni. Aku dari dulu lagi. Okey. Kalau macam perempuan tu dia confess kat aku. Okey. Lepas tu aku akan terima. Walaupun aku tak walaupun ada. Walaupun kau tak ada perasaan kan. Walaupun aku tak ada perasaan, aku akan terima. Lepas tu perasaan tu akan datang dengan sendiri lah. Maksudnya kau macam give a shot eh. Kau nak cuba macam tu. Aku macam kan aku cakap aku tak minat rasa reject tu kan. Aku tak minat perasaan kena reject tu. So aku terima. Tapi sepanjang aku buat perbuatan macam tu berhasil. Maksudnya kau jatuh lah. Aku jatuh cinta juga sebab aku fikir positif. Sebab kenapa aku terima? Salah satu sebab aku tak suka perasaan kena reject. Salah satu sebab aku minat perempuan yang dia confident, dia macam dia tak malu, dia macam kalau aku dah sayang ni aku tak nak bagi lelaki tu terlepas kat orang. Faham tak? Faham maksud aku? Macam contoh kan biasa lelaki yang confess kan. Ni jadi bila perempuan confess jadi macam benda ni jarang berlaku. Faham? Perempuan ni limited. So aku akan grab. Tapi take note. Tapi sepanjang aku buat benda tu, contoh kalau aku dah ada awet, kalau dia confess aku takkan nak terima dah ada awet eh. Macam itulah. Okay, contoh. Contoh kalau ada girlfriend kan. Aku ngorak kau ni. Man, nak nombor? Balik. Macam itulah. Salah. Patutnya kau jalan terus, jangan cakap dengan dia. Aku sebagai lelaki kena jaga hati lagi. Faham tak? Okay, gentleman. Dia, gitu tak boleh. Balik. Tak boleh gitu. Kita kena macam. Kalau proper, sorry saya dah ada girlfriend, so sorry ya. Macam tu lah. Dia macam tu kalau perempuan tu suka kau, tapi kalau kau suka perempuan tu kau buat apa? Oh aku ni aku Semua love language kau bagi? Aku okay. First, aku tak akan beli hadiah dekat dia. Aku tak akan beli. Cuma aku akan beli macam benda tu berlaku depan mata ke contoh. Tiba-tiba beg dia terputus. Oh, kau terbeli? Aku terus beli. Kalau sebelah tu kedai Gucci kau terus masuk? Betul, benda ni pernah berlaku lah kepada ex aku. Kepada ex sebelah aku masuk AI. Aku pergi Terengganu. Okay. Nah, ni sebelum masuk AI Sebelum masuk AI. Aku pergi Terengganu. Di dating. Tiba-tiba zip dia tak boleh tutup. Tak boleh tutup, kira dia tak boleh nak bawa lah, rosak lah. So aku berhenti. Aku tengok yang mana ada jual beg. Aku beli, aku bagi. Dia bukan gentleman, dia macam gentleman lah tu dah. Kalau kita sayang kan, kita buat lah. Macam tu, tapi time tu dia belum jadi girlfriend lagi. Dia just jadi kawan. Dia bukan ex kan? Tapi dah jadi ex. Dah jadi. Oh, jadi pernah selepas itu pernah bercinta lah macam tu. Time tu tak bercinta lagi. Selepas daripada beli apa semua tu Baru bercinta. Tu dia nampak lah keikhlasan Lukman. So, tapi sebelum tu aku aku bagi macam speech gitu. Aku bagi beg kan. Aku buat gini. Tapi aku nak aku bagi beg ni jangan ingat sebab aku nak suruh mu terima aku ke apa tak. Aku bagi sebab ke laki. Instinct. Sebab kita aku nak dia, so aku kena tunjuklah effort aku kat dia. Lepas tu macam bunga apa aku tak minat. Sebab aku tak minat bagi bunga. Sebab tapi kau kata kau bagi semua kat partner. Aku bagi partner semua kat partner aku. Bukan girlfriend aku. Faham tak? Tenet maksudnya kalau Lukman bagi maksudnya dia tak suka korang? Bukan. Kalau awak girlfriend saya bagi kat awak, itu bermakna awak adalah seorang yang special bagi saya. Kaya aku jadi tak apa minat. Bezanya? Kaya aku tak minat kan? Tak minat bagi kan? Bila aku bagi. Tapi kau bagi kat partner AI macam mana? Kau bagi kat partner aku AI? Aku tak bagi bunga kamu. Jadi special ke tak?
Pening dah. Pening ya, pening ya. Aku pun pening. Sebab tengah-tengah malam ni kan. Ha. So, sebabun. Habis lah. Habis lah. Aku dah kenal dah. Kamu, kamu kenal dah aku. Korang dah kenal dah saya. Korang dah kenal dah Aisyah. Aisyah? So, itu sajalah konten Lokman pada kali ini. Korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Korang jangan lupa juga support Aisyah dan support semua AI team yang lain. Kita berjumpa lagi di next video. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.